tes Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my youtube channel dan di video kali ini masih dengan pembahasan pengantar statistik sosial dan kita masuk ke modul ke-8 ya nggak nggak berasa udah mau ke modul terakhir Nah jadi modul 8 ini terkait dengan uji dua sampel ya yang dimana uji dua sampelnya ini uh, yang pertama tes formatif pertama menggunakan tes parametrik ya Oke, jadi tes parametrik untuk dua sampel itu yang dibahas di sini ya. Uh, jadi dua sampel uh, kalau dibahas secara parametrik itu terbagi menjadi uh, yang pertama adalah terkait dengan binomial, uh, binomial, binomial yang dimana ada terkait dengan dua proporsi, uh, proporsi ya seperti itu pro porsi uh, terus uji t ya uji uh, t uji uh, t untuk kasus uh, atau dua sampel independen ya independen uh, independen terus yang kemudian yang ketiga itu juga uji t uh, tapi kasusnya untuk dependent ya nah berarti ini nanti akan ada hubungannya dengan Tabel T ya, berarti. Nah, sekarang kita kerjakan terlebih dahulu, untuk langsung aja ya. transformatif pertama jadi, uh, sebenarnya kalau terkait dengan proporsi itu, nanti ada rumusnya sendiri untuk statistiknya. Terus, uji T untuk yang dependent, sama yang independen itu pun juga berbeda ya. Nah, alias ini mungkin lebih tepatnya dependent atau berpasangan lah ya, nah, berpasangan. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. So untuk soal nomor satu dan nomor dua ini saling terkait ya. Oke, okay, jadi uh, di soal nomor satu kita punya informasi bahwasannya uh, dari total, uh, apa namanya, uh, dari kelompok pencinta alam dan pencinta seni sampel yang digunakan pada penelitian ini masing-masing kelompoknya masing-masing uh, kelompok adalah 80 Jadi penelitian ini ingin membedakan apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok tersebut tentang setuju atau tidaknya mereka. Dana kegiatan itu diambil dari kas sekolah. Data yang ada menunjukkan bahwasannya kelompok pencinta alam yang setuju adalah 75, sedangkan oke. Okay, berarti ini masing-masing kelompok ada 80 orang ya. Jadi terbagi menjadi apa namanya, ada pencinta alam dan seni ya. 80 pencinta alam dan 80 seni. Oke, okay. dari 80 pencinta alam ternyata 75 nya ini setuju. Uh, agree dan kemudian untuk 5-nya berarti disagree. Kalau dari yang 80 seni itu 52-nya agree, berarti sisanya berarti 28 ya disagree. Nah, berarti yang lagi dibahas itu adalah uh, perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tentang setuju atau tidaknya. Berarti kalau misalnya kita bahas yang terkait dengan setuju nih, yang A nih sama yang ini atau yang ini sama yang ini, itu kira-kira sama nggak sih, atau jauh berbeda nggak sih? Nah, jadi uh, dalam pembuatan hipotesisnya, oke. Okay, jadi ini sekaligus aja ya, karena ini kan juga bawahnya langsung. Ini oke. Okay, jadi, nomor sat, uh, untuk tahap satunya adalah untuk H0-nya adalah proporsi untuk yang satu. Jadi, ini kita ambil ini yang untuk ini, ini nomor satu, ini nomor dua ya. Jadi. Proporsi satu ini sama dengan proporsi kedua, dan kemudian, uh, apa ya, ini proporsi bagaimana terkait dengan has, hal, ini ya, hal alternatif. Ya, uh, oke, okay. hal alternatifnya karena kan kita mau nyari beda apa enggak, nih. Ya, udah, yang satu sama, berarti yang satu lagi tidak sama dengan ya, karena di sini tidak membedakan mana yang lebih besar ataupun lebih kecil, hanya membedakan sama atau enggak. Yang kedua di sini alfanya nggak dikasih tahu tapi ternyata kita udah punya informasi bahwasanya untuk uh, jadi nomor dua nih nggak tahu nih alfanya berapa yang ketiga adalah ya kita harus ngitung jadi J z hitung ya atau z uh, statistik z hitungnya nah, bisa kita hitung dengan cara nah caranya ada rumusnya nih ya rumusnya itu adalah uh, p bar 1 P topi 1 ya P topi 1 P1 topi dikurangkan dengan P2 topi dibagi dengan akar kuadrat daripada P topi dikalikan dengan Q topi uh, dikalikan dengan 1 per N1 ditambahkan dengan 1 per N2 ya Oke bagaimana cara mencari P nya atau proporsi untuk 1 sama 2 nya ya gampang Nah, kita kan lagi mau bahas ya. Ya udah, ini kan yang diketahui adalah setujunya. Ya udah, tinggal kita cari aja ya, dimana uh, untuk sebenarnya terkait dengan uh, si P ini ya, P bar ini, atau P topi ini. Itu sama aja kayak P topi 1 ditambahkan dengan P topi 2. Emang ya, enggak, enggak bisa ya. Jadi kalau misalnya P bar itu ya, berarti kalau P bar 1 itu adalah uh, X1, per N1. Nah berarti jadinya adalah 75 per 80 uh, Terus untuk P topi 2 uh, Itu adalah X2 per N2 Yaitu adalah besarnya 52 per 80 Dan untuk P topi P P topi Ini adalah X1 tambah X2 Dibagi dengan N1 tambah N2 Jadinya berarti 80 Eh sorry 120 ya Bentar, bentar. Oke okay, berarti ini 75 tambah 52 ya Oke saya tulis dulu 75 tambah 52 per 80 tambah 80 Berarti jawabannya adalah 127 per 160 Nah untuk kibarnya uh, topi itu adalah satu kurang petopi Jadi jatuhnya itu kayak peluang ya ah, ya udah 1 kurang 127 per 160 ini sama dengan nilainya adalah tadi dulu Kan jadinya berarti 160 ya. 160 per 160 kurang 127 per 160. Nah, 60 kurang 27 berarti 33 3, 3 ya. 33 3 per 160. Nah, oke. Okay, jadi ini 33 per 160. Ya sudah. Uh, langsung kita hit uh, Z hitung berarti. Z hitung sama dengan berarti... 75 per 80 dikurang dengan 52 per 80 per akar kuadrat daripada 127 per 160 dikali dengan 33 per 160 yang nanti hasil kal kal hasil akarnya adalah hasil akar kuadratnya akan dikalikan dengan 1 per 80 tambah 1 per 80 ya udah berarti langsung saja kalkulator aja berarti udah per per lagi uh, mabok lah that's why kenapa uh, untuk perhitungan statistik seperti ini tuh butuh kalkulator seperti ini ya yeah, that's why karena be, uh, biar nggak kebanyakan ngitung jadi langsung aja uh, 127 kali 33 per 160 kuadrat kemudian nanti hasilnya akan dikali dengan uh, 2 per 80 ya berarti oke okay. Jadi hasilnya adalah 28,42. Nah, 28,42. Nah, kurang lebih seperti ini nih uh, penulisannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kalian mau lihat. Nah, tuh. Jadi biar enak, biar langsung bisa ini. Uh, set. Nah, ke bawahnya lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. <tuh> Oke, okay. jadi kalau udah nah apa? Ya, terkait dengan Z table. Nah, untuk Z tabel karena udah dikasih tahu ini kan pasti dua e, dua sisi ya. Berarti Z alfa/2-nya itu sama dengan 1,65 ya. Ya udah, e, terkait dengan tahap keempat ya lanjut aja langsung tahap ke-5 ya kan. Eh, tahap ke-5. Eh ini tahap keempat, wait, bentar dulu. Kok ini beda? Eh wait dulu. Kok 4,8 ya? Oke, okay, sorry, sorry, ternyata, ya, ada yang ada yang salah, nih, ternyata, ini akarnya sekaligus, jadi, uh, berarti ini tadi ada uh, ada salah ngitung, berarti, dikali 2, ini kemudian hasilnya dikali dengan, uh, wait, kali dengan 80, nah, jadi, itu yang 2 per 80-nya, itu masuk ke bagian akarnya, ya, jadi ini masuk ke bagian akarnya. Pantesan uh, rumusnya itu ada ada typo ya rumus di ininya. Pas saya cek di contoh soalnya ternyata dia masuk dan saya cross check juga di beberapa sumber ya bawahnya tuh langsung akar. Jadi jawabannya adalah 4,49 ya. Oke, okay. uh, jadi jawabannya adalah 4,49 ya. Oke, okay. jadi ini 4,49. Nah ternyata Oke okay, kita bandingkan langsung ya Di bagian nomor 5 ini Set Kita cross check Nah Oke okay, kita masukkan Ke dalam Grafik seperti ini Yaudah berarti uh, Ternyata Ingat ya karena ini adalah Dua arah atau two tail Berarti ini 1,65 nya tuh di sini Terus ini 1,65 nya di sini Terus kemudian ingat jangan lupa ya, ini adalah yang tolak, ini adalah yang tolak, bagian ini yang bersih, yang bersih ini adalah yang diterima. Oke, 4,49 itu ada di mana sih? Oke, 4,49 itu ada di sini ya, 4,49 itu ada di sini. So, karena dia masuk ke daerah hasil yang ini, maka dapat disimpulkan apa ya, kita tolak H0. Yang artinya apa? Yang artinya berarti ada perbedaan pendapat seperti itu ya. Ah ya udah. Berarti uh, di sini nggak tahu ya kalau untuk nomor satu saya ketemunya 4,49. Jadi kalau misalnya kalian pas hitung dan uh, walaupun emang nggak jauh beda, cuman tolong coba kalian cross check karena pas saya udah cek ulang eh uh, 75 lima ku tambah 52 itu udah bener kok 127 per 160 terus 1 dikurang dengan 127 per 160 itu adalah 33 per 160 benar terus dimasukin ya kan dimasukin yang dimana eh uh, 75 ini ya kan udah dimasukin bla 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 jawabannya itu 4,49 Nah jadi mungkin ya mungkin nggak tahu juga karena kan uh, mungkin kalian menghitungnya kan nggak pakai kalkulator ini ya misalnya nih otomatis kan kalian menggunakan yang namanya desimal misal 75 per 80 itu hasilnya 0, sekian 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 nah, mungkin ada faktor pembulatan ya mungkin ya mungkin Jadi, nah, cuman masalahnya adalah kalau misalnya emang faktor pembulatan ini cukup beresiko karena jawaban biasa sama ini Uh, coba deh, kalau misalnya ternyata 4,69, jadinya 4,7. Nah, itu bisa 4,6 bisa 4,8 kan nggak tahu ya. Jadi mungkin kalian coba tolong co coba kalian cross check juga ya, karena ini kan saya ngitungnya pakai ini dan berarti kalau saya masukin seperti ini berarti semua angka di belakang koma saya masukin semua. Nah, ini 0,9375. 52 bagi 80 itu adalah 0,65 0,65 127 per 160 itu adalah 0,73 uh, 79 Oke, okay, wait dulu <tuh> 0,79375 Mungkin di sini kalian pakainya 0,794 atau 0,8 malah Kalau 33 bagi 160 itu adalah 0, 20625. Nah, ini 0,8, ini 0,2. Kan possible, ya. Nah, coba ya, bakal saya cek dulu kalau misalnya saya pakai dua angka di belakang koma atau yang di bawah itu juga dua angka di belakang koma, hasilnya bakal seperti apa sih, ya? 0,94 dikurang dengan proporsi kedua adalah 0,65 terus kemudian di akar akar dari 0, 79 0,80 dikali dengan 0,20 terus kemudian dikali dengan 1/80 ditambah dengan 1/80 yang sebenarnya itu hasilnya kan 2/80 ya. Ternyata jawabannya 4,58 4,6. Nah, oke. Okay. So ya jawaban yang mendekati ini adalah yang B aja ya. Karena kalau misalnya kita pakai ang dua angka di belakang koma misalnya di sini 0,94, kemudian di sini pakai 0,65, ini pakai 0,80, ini pakai 0,20. So berarti ya kecuali kalau kalian mau pakai 0,79, terus ininya pakai 0,21, nah, itu kayaknya mungkin possible aja ya. Coba saya cek dulu kalau pakai 0,21 dengan 0,79 itu hasilnya seperti apa sih? 0,21 sama 0,79. Jawabannya 4,5 Tuh malah ngedrop lagi Ya sudah berarti uh, Berarti kalau misalnya kayak gini Kalian ngitung berdasarkan yang ini Maka nilai Z hitungnya uh, Nilai Z hitungnya dengan rumus yang ada di sini Itu rumus jawabannya adalah 4,58 Atau ya jawabannya sekitar 4,6 lah Seperti itu ya Dan ternyata ya kalau kita masukin 4,6 Ya jawabannya tetap ditolak H0 Oke, okay, nomor 2. Apabila Z alfa bla 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 maka kesimpulan dari penelitian ini tidak ada perbedaan of course salah karena yang kita mau terima adalah apa namanya? H0 dan kemudian untuk yang C sama D nih. Yang C ada perbedaan proporsi yang signifikan antara kelompok A dengan kelompok B di populasi. Kalau yang D sama kalimatnya cuman bedanya adalah di sampel. Nah, ini jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu adalah yang dipopulasi Oke, okay, so kita jadi gini. Nah, bedakan ya, enggak semua soal, tidak semua soal statistik itu bisa dikerjakan menggunakan SPSS. Ya. Biasanya kalau terkait dengan yang menggunakan aplikasi seperti SPSS ataupun uh, Minitab, itu biasanya berupa data jadi kalau cuman dikasih tausnya seperti ini ya kan tiba-tiba nih ada 80 75 52. Nah, kalau kalian mau kerjakan ini secara apa namanya? secara software ya berarti kalian mau nggak mau harus menentukan dulu terlebih dahulu nih atau mencari dat, atau membuat datanya terlebih dahulu supaya apa? Supaya ini. Jadi kayak misalnya nih ternyata uh, menunjukkan cinta alam yang setuju ngambil dari kas sekolah. Nah mungkin kas sekolah kan ini kan kas sekolah bisa aja mungkin dari duit pribadi atau mungkin pakai apa namanya sistem apa namanya sistem iuran atau bagaimanapun. Nah itu kan kita nggak tahu ya kan. Nah jadi takutnya daripada salah bikin data dan malah ini nanti takutnya malah beda hasil malah bingung ya mendingan nggak usah ya. Nah oke okay. so kita hapus untuk soal nomor satu sama nomor 2 nya Nah kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4 karena nomor 3 dan 4 ini juga uh, saling terkait ya. Oke. Okay. Nomor 3 eh uh, sama 4 ini saling keterkaitan, jadi langsung aja kita kerjakan ya. Nomor 1. H0. H0-nya apa nih? Nah, proporsi untuk 1 itu sama dengan proporsi kedua. Nah, di sini eh uh, katanya kan oke. Okay. Eh uh, jadi kelompok pertama berjumlah 40 melakukan sebanyak dua kali sedangkan yang kedua adalah dengan jumlah anak yang sama itu melakukan sekali dan ternyata ketika dicatat 28 sama 18. Nah, sebenarnya di sini juga nggak dikasih tahu yang yang klaimnya apa. Jadi kita anggap saja untuk klaimnya ini adalah tidak sama dengan gitu ya. Alias jadi yang H0-nya itu sama aja kalau yang kedua ini cukup berbeda seperti itu. Kemudian yang kedua adalah alfanya adalah 0,05. Kemudian yang ketiga kita cari Z hitung. Nah, yang dimana rumusnya adalah uh, P topi 1 dikurangkan dengan P topi 2 per akar kuadrat. Daripada P topi kali Q topi dikalikan dengan 1 per N1 ditambahkan dengan 1 per N2. Ya udah, berarti kita cari terlebih dahulu untuk P topi satunya. Berarti X1 per N1. Berarti 28 per 40. Nah, ini walaupun emang dihitung terbanyak dua kali, jangan nyubikin 80. Ya, ataupun 56. Karena apa? Di sini yang membedakan mereka berdua adalah yang kelompok pertama itu dua kali dibanding uh, dua kali studi Kelompok kedua adalah satu kali banding aja. Nah, jadi bedanya di situ. Nah itulah yang membedakan ada dua ada dua proporsi ya, atau ada alias ada dua kategori x2 per n2 nah sama dengan 18 per 40 untuk p barnya topinya adalah x1 tambah x2 per n1 tambah n2 sama dengan 28 tambah 18 per 40 tambah 40 berarti berapa ini Ya, 346 per 80 Berarti Q topinya adalah 1 kurang P topi Yang dimana berarti 1 kurang 46 per 80 Sama dengan 34 per 80 Nah kalau udah ya tinggal kita masukkan saja Set hitung sama dengan 28 per 40 Dikurang dengan 18 per 40 per akar kuadrat daripada 46 80 kali dengan 34 per 80 dikali dengan 1 per 40 ditambahkan dengan 1 per 40 ya sudah ternyata ketika dihitung nilainya itu adalah sekitar 2,26 ya 2,26 <tuh> nah ini jadi jawabannya adalah yang C Nah, kok bisa beda? Nah, mungkin ya karena ada faktor pembulatan. Ya, 28 bagi 40 itu nilainya adalah 0,7. Ya, ini adalah 0,7. Terus ini 18 per 40 itu nilainya adalah 0,45. Nah, 46 per 80 itu nilainya adalah 0,575. Nah, 34 per 80 itu nilainya adalah 0,425. Ya, Oke, okay, ya udah karena berhubung ini ya, udah kita pakai uh, mau pakai dua angka di belakang koma dipersilakan ya nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ya ini karena berhubung uh, nggak terlalu banyak banget komanya ya hitung aja semua, ya. Tapi kalau misalnya maunya pakai 0,70, terus di sini pakainya mau 0,57, terus di sini jadinya pakainya 0,43 diperbolehkan ya. <tuh> ya udah, uh, kemudian ya kita cari C Z tabel yang dimana Z tabelnya ini kita pakai Z alfa per 2 alias berarti Z 0,025 yang jawabannya adalah 1,64 ya oke okay. dapat dari mana ya cari apa namanya di tabel statistik ya oke okay. wait dulu biar kita cek lagi ya ingat yang di sini untuk yang 0,05 itu begini ya, jangan lupa ya. Set. Ini adalah 0. Kemudian ini kita nggak tahu berapa ini Z-nya. Intinya daerah yang ada di sini nih, daerah yang ada di sini. Nah, ini besarnya adalah 0,05. Jadi, karena kita punya tabelnya adalah yang dari dari tengah ke kanan sini, Nah, berarti ini jadinya adalah 0,5 dikurang dengan 0,05, jawabannya adalah 0,45. Nah, nilai Z berapa yang dapatnya adalah 0,45 Nah, oke. Okay. Jadi kita cari nih. Oke, okay, wait dulu. Nah, kita cari nih ya terkait dengan tabel Z. Nah, ini dia tabel Z-nya. <coughs> 0,475 eh 0,45 Eh uh, sorry ini kan 0,025 ya astagfirullah 0,025 ya 0,025 jadinya ini berarti kalau dikurang 0,025 sama dengan 0,475 ya udah berarti kita cari nilai z yang berapa yang 0,475 0,475 tuh ada di nih 1 1,96 ya sorry 1,96 <tuh> oke okay, 1,96 ya udah berarti ini 1,96 berarti z tabelnya ini adalah 1,96 kemudian masuk ke tahap kelima yaitu adalah perbandingan kita bandingkan nilai z tabel dengan z hitung ataupun z statistik ya nah oke okay. ini 0 dan kemudian kita punya z table adalah 1,96, 1,696 itu kurang lebih di sini. Ingat ya ini karena total jadinya 1,96 sama 1,96 dan ternyata ingat ya ini adalah yang tolak, tolak H0. Ini adalah terima H0. Nah, z hitungnya 2,26 itu ada di sini, ya 2,26. So berarti kesimpulannya ya kesimpulannya adalah tolak H0 alias menolak hipotesis 0. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang D. Ya. Nah, oke. Okay. So kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4 dan kita akan lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita punya data. Nah, seperti ini kita punya data nih. Nah, kalau kayak gini dan kita mau ngecek ya berdasarkan informasi yang ada Uh, kalau kayak gini, itu bisa pakai statistik ya. Oke, okay, jadi uh, saya udah uh, ada datanya, jadi udah saya ketik ini di SPSS. Jadi nanti kalau tinggal kita mau pakai, jadi langsung tinggal gampang. Nah, jadi ada tabel nih, ada data terkait dengan jumlah kenaikan pangkat dosen PTN maupun PTS dari golongan 4A ke golongan 4B. Nah yang ditanya adalah rata-rata hitung dari masing-masingnya Dari masing-masing PTS dengan PTN itu berapa sih? Nah ya udah sebenarnya ini pertanyaan yang nggak perlu ada hubungannya dengan yang di sini ya Nggak ada hubungannya sama sekali <tuh> Nah jadi untuk X bar ya ini X bar karena dia sampel ya Dimana kan berarti jumlah dibagi dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data ya. Intinya ada 10 data nih. Alias ada 10 dosen ya. nah, ini jumlah tahunnya. Nah, jadi ternyata uh, golongan 4 uh, ke 4B ternyata ini 2 tahun, setahun. Nah, jadi ada 10 dosen masing-masing dari PTS ataupun PTN. Berarti tinggal kita hitung aja nih. In total ini berapa sih? Ya kan? Nah jadinya 2 tambah 1 tambah 3 tambah 3 Tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2 Itu jawabannya adalah 19 ya. Oke jadi ini adalah 19 Kemudian untuk ini kalau dijumlahkan Ini berapa nih ya kan 2 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 Jawabannya adalah 21 Ya sudah, berarti untuk X bar yang punya PTN, nah X bar yang punya PTN itu berarti 19 dibagi dengan 10. Maka jawabnya adalah 1,9. Dan untuk X bar daripada PTS itu adalah 21 per 10 sama dengan 2,1. Nah, tapi sebenarnya inti dari materi ini tuh nggak ada hubung ini nggak ada hubungannya sama inti materinya. Jadi sebenarnya ini kita bikin soal sendiri ya dari data ini dengan taraf kepercayaan atau alfanya, di sini alfanya saya pakainya adalah 0,05 ya, alias 5%. Ya 5%, berarti alfanya adalah 0,05 uh, alias uh, kalau 5% nih, berarti tingkat kepercayaannya adalah 95%. Nah kalau udah, nah jadi mungkin terkait dengan pertanyaannya apa sih atau hipotesis yang dibuat? Nah hipotesis yang dibuat itu adalah seperti ini. Uh, yang pertama adalah kira-kira. Nah, kalau kasusnya ini, nah ini kan adalah kasus yang eh uh, uh, dibilang apa namanya? ibarat kata ini adalah terkait dengan uji uh, T, ini kasusnya adalah <tuh> kasusnya adalah uji T uh, untuk dua sampel berpasangan ya. Dua sampel berpasangan. Nah, jadi kalau namanya berpasangan di sini, kita mau mengecek kira-kira ada nggak sih perbedaannya, gitu ya. Jadi uh, sebenarnya bisa kita bilang uh, hipotesis awalnya tuh nggak jauh beda sebenarnya. Ya jadi hipotesis awalnya itu adalah, nah hipotesis awalnya untuk hipotesis wait, dulu nah, oke. Okay. Terkait dengan, jadi tahap pertamanya adalah hipotesis awalnya itu adalah mu d. Nah d ini adalah terkait dengan perbedaan. Jadi itu nggak ada sebenarnya Atau bisa juga kalau mau nulisnya adalah Mu1 dikurangkan dengan Mu2 sama dengan 0 Nah HA nya alias hipotesis alternatifnya adalah Mu D nya ini tidak sama dengan 0 Alias berarti berbeda lah kurang lebih seperti itu Jadi Mu1 dikurangkan Mu2 itu tidak sama dengan 0 Kemudian yang kedua kita punya alfanya adalah 0,05 Nah jadi ini kira-kira pakai apa? Ya ini ingat karena ada tan sama dengan sama tidak sama dengan Maka yang nanti kita pakai adalah Alfa per 2 ya bukan alfa aja Karena ini kan adalah uh, two tail kasusnya berarti Nah yang ketiga adalah Nah yang ketiga uh, Langsung kita hitung T statistiknya ya uh, T hitung ya saya tulisnya T hitung kayak biasa uh, T hitung yang dimana Rumus T hitungnya itu adalah uh, D bar uh, per SD uh, per akar N Yang dimana D ini adalah Ya oke okay. So mungkin ini saya akan hapus saja Karena kan toh juga ini nggak ada hubungannya sama sekali Nah jadi D itu adalah selisih, uh, selisih antara uh, x Ini kan ini X1 nih saya bikin Atau Xptn Atau X1 deh saya tulisnya Ini adalah X2 maka data-data yang kita butuhkan adalah D dulu Nah ya kan D yang nanti barulah kita nyari debarnya itu dengan cara ya kayak Ini jatuhnya itu rata-rata D lah Nah D nya itu tinggal selisihnya berapa? Nah jadi 2 kurang 2 berarti ini 0 Ini D itu berarti ingat ya Kiri kurang kanan berarti possible dia minus ya, Minus 1 ya minus 1 Terus ini minus 1 3 kurang 4 3 kurang 3 tuh 0 1 kurang 1 itu 0 1 kurang 2 tuh minus 1 Terus 2 kurang 1 ini plus 1 3 kurang 3 tuh 0 1 kurang 2 tuh minus 1 2 kurang 1 tuh 1 Sehingga ini kalau kita totalkan Ya ini minnya ada berapa biji? 1, 2, 3, 4 Ada 4 Yang plusnya ada 2 Berarti ini jatuhnya adalah D nya adalah minus 2 Oke okay? Nah berarti Uh, untuk nilai daripada debarnya itu berarti minus 2 dibagikan dengan totalnya ada berapa nih? Ada 10 Jadinya berarti min 0,2 Kemudian uh, ada lagi? Nah untuk mencari SD uh, atau standar deviasi daripada nilai D nya Itu adalah Nah perhitungan daripada standar deviasi itu kan ini kan jatuhnya kayak data tunggal ya uh, Data tunggal atau ya ibarat katanya ya ini punya data ya punya data tersendiri yang dimana menghitung standar deviasi itu sebenarnya ada dua model ada tiga sebenarnya ada yang pakai rata-rata ada yang enggak pakai rata-rata ada yang pakai pengkodean nah karena berhubung angkanya masih sedikit ya udah berat angkanya kecil uh, berarti antara mau pakai rata-rata atau enggak nah ternyata di bukunya ini enggak uh, ma maunya adalah yang enggak pakai rata-rata jadi akar kuadrat daripada, nah atau gini ya, ini saya tulisnya berarti uh, sigma d per n ya sigma d per n. Nah oke okay, berarti ini adalah sigma d, uh, ini sigma d kuadrat, hati-hati ya, ini d nya dikuadratin dulu baru dijumlahin. Uh, terus habis itu ini adalah sigma d, uh, sigma d yang dikuadratkan barulah dibagi dengan n dibagi dengan karena ini sampel berarti n kurang satu karena biasanya kalau yang kita tahu di sekolah kan ini cuma per n doang kan nah itu populasi ya udah berarti kita cari dulu d kuadratnya ya berarti kalau misalnya kita mau nyari d kuadratnya nah berarti d kuadratnya berarti ini 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 nah berarti kalau ditotalkan Satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 Berarti uh, Sigma daripada D kuadrat ini jawabannya 6 nih Yaudah kita langsung masukkan Akar kuadrat daripada 6 Dikurangkan dengan uh, Minus 2 dibagi deng Ini minus 2 kuadrat ya Berarti langsung 4 Per 10 Per 10 kurang 1 Berarti berapa tuh? Nah, langsung aja ya, kalkulator aja. Berarti akar kuadrat dari uh, wait. akar kuadrat dari 6 dikurang 0,4 dibagi dengan 9. Jawabannya adalah 0,78. Ya, oke, okay. 0,78. Ya udah, kita langsung hitung uh, masukkan saja. Berarti t hitung sama dengan minus 0,2 per 0,78 dibagi dengan akar 10. Nah, ya, 0,78 per akar daripada 10. Sama dengan berapa? Ya, langsung kita hitung lagi. Uh, min 0,2 per 0,78. Uh, with 0,78 dibagi dengan akar 10. Jawabannya adalah minus 0,81. Oke, okay, minus 0,81. Oke, okay, yang keempat, kita hitung t-table. Nah, T tabelnya ini berarti T alfa per 2, koma DF. Nah, degree of freedomnya itu adalah 10 kurang 1. Berarti dia pakainya 9. Berarti kita cari nilai T yang alfa per 2 alias 0,025. Nah, sama yang DF-nya adalah 9. Nah, wait, tar dulu. Di sini kalau nggak salah di bukunya, ya di bukunya tuh ada tabel terkait dengan tabel T kalau nggak salah. Oke, coba kita cek dulu. Oke, table T. Nah, ini dia. Nah, di sini alfanya adalah 0,025, ya kan? Terus habis itu F-nya 9. Berarti berapa? 2,26. Nah, berarti alfanya adalah 0,025 uh, per ini di mana? Ini pakainya 9 ya. Berarti 0,025 adalah 2,262 ya. 2, 262 Oke okay. 2,262 Oke okay. jadi nilainya adalah 2,2 6 uh, meter dulu 2,262 Oke okay. Nah ya udah berarti karena berhubung ya karena berhubung uh, apa namanya ini adalah tutel berarti ketika kita mau cek berarti ada kiri sama kanan ya Oke okay. Tapi yang perlu diingat, ini ngitungnya berdasarkan tabel tuh berarti tadi dari paling pinggir ya, dari paling pinggir. Jadi karena ini berdistribusi normal, uh, yang 2,262 ,26, itu adalah yang daerah yang di sini, ya daerah yang ini nih. Set, yang dimana daerah ini adalah daerah tolak H0. Berarti kalau kita perlakukan hal yang sama karena ini distribusi normal. Berarti di sini ada minus 2,262 yang dimana ini juga nanti akan menjadi tolak H0. Jadi yang sisa yang di tengah doang nih yang merupakan daerah daripada terima H0. Ya udah, yang kita butuhkan, yang kita mau masukkan itu adalah minus 0,81 nih. Nah, karena takutnya nggak muat, ya udah, saya taruh aja di sini nih. Minus 0,81 di, di, di sini. Berarti kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah terima H0 ya. terima H0. Artinya apa tuh? Nah, artinya uh, jumlah kenaikan pangkat dosen PTN ataupun PTS ya dari 10 uh, dari 10 dosen PTS ataupun 10 dosen PTN terkait dengan jumlah tahun kenaikan pangkatnya itu tidak jauh berbeda. Ya, of course benar. Karena apa? Datanya 19 sama 21. Nggak jauh berbeda dong, ya kan? Ya namanya juga 19 sama 21 kan nggak jauh beda Kalau kita anggap dia Ya sebenarnya dibilang Kalau dibilang sama persis enggak Tapi tidak jauh berbeda Tuh, Atau mendekati sama Karena kan ini jatuhnya Kalau misalnya plus 1 ini kurang 1 Jadinya sama-sama 20 kan Ya, ya sudah nggak ada masalah kalau seperti itu Nah kalau emang sama persis ya emang agak susah ya Karena namanya data acak seperti ini Oke tapi di, e, bisa kita katakan tidak jauh berbeda ya Oke So bisa nggak sih ini kita kerjaan dengan uh, apa namanya SPSS? Of course bisa. Nah ini dia datanya. Udah saya uh, ini. Jadi di kiri adalah dosen PTS dan dosen PTN. Nah untuk menganalisanya kita pakai ya kita lihat nih. Nah mungkin ini akan sedikit berbeda ya kalau mungkin beda tipe SPSS-nya. Nah di sini kan ada compare ada alias ini kan jatuhnya membandingkan kan jadinya makanya masuknya ke di sini membandingkan rata-rata ingat ya membandingkan rata-rata so compare means yang dimana di sini kita bandingannya mau pakai rata-rata atau satu sampel ini tes t atau uji t yang satu sampel ini uji t yang independen atau uji t yang pasangan nah nah mungkin kalau di bukunya kan ada yang Uji t ini kan yang ada dua sampel nih, ada yang berpasangan sama yang ada yang independen kan. Nah, cuman sayangnya di independen datanya nggak ada. Nah, jadi karena berhubung ini kan berpasangan nih, ya so kita anggap aja deh mungkin ini berpasangan terlebih dahulu ya. Oke, okay, kita anggap dia pair. Nah, jadi tinggal masukin aja langsung kita klik oke. Okay. So akan muncul data seperti atau muncul kesimpulan seperti ini ya set. Oke. Okay. Rata-rata daripada untuk dosen PTS adalah 1,9, 2,1 dengan standar deviasi masing-masing 0,875 ini dan ada standar uh, standar error ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah terkait dengan korelasinya Oh ternyata korelasinya itu 0,651 nih Antara yang ini sama yang ini tuh ternyata M, uh, ada hubungannya gitu loh Ada korelasinya Korelasinya sebesar 0,651 Nah kemudian Nah ini ternyata kita memperoleh bahwasannya Untuk nilai T nya adalah min 0,8 Bener kan? Min 0,8 sekian Ya sesuai dong ya kan? Nah 0,89 terus kemudian kita masukinnya sembi, apa namanya df nya tuh 9 sesuai Nah jadi karena berhubung nilai T nya adalah ini ya sesuai dong berarti nilai T test nya Nah tapi sebelum itu mungkin ada yang kelewatan Nah ini nih yang ada kelewatan tadi saya bilang uh, Kan analyze terus uh, apa namanya compare min terus per sample test Nah ini optionnya ini disesuaikan Karena yang kan tadi kita 5% nih apa namanya alfanya atau tingkat errornya 5% berarti tingkat atau persentase kepercayaan kita sebesar 95% Oke okay, kalau udah ya langsung oke okay aja ya kan nah oke okay, jadi dari sini nah di sini juga kelihatan 0,443 kan Nah karena oh, ini ingat ini apa p value karena p value nya Greater than Atau lebih besar Atau sama dengan 0,5 Ya kan 0,05 Sorry ya Tadi kan alfanya 0,05 0,443 ini Lebih besar daripada 0,05 Maka Dapat disimpulkan apa Ya Terima H0 So kesimpulannya Yang dari sini Sama yang dari sini Itu sama Ya Oke okay. Nah jadi Nah bedanya apa Sebenarnya Kalau misalnya Untuk kita coba ya Anggap saja ini adalah min tapi independen alias nggak uh, ada hubungannya sama sekali so langsung kita cek ya kan nah bedanya di sini nih kalau independen ya itu kita uh, tes variabelnya sama ini groupingnya jadi harus di di ini di grouping tuh uh, jadi apa namanya independen untuk tabelnya nggak kayak gini jadi tabelnya itu kita anggap saja uh, ini adalah uh, jenis dosen ya ini jenis dosennya nah, jadi kita harus ganti nih datanya nih ini terkait dengan jenis dosen uh, ya jenis dosen yang dimana jenis dosennya ini kalau dia satu uh, dia adalah dosen pts uh, terus kemudian kalau yang kedua ini adalah dosen PTN oke, okay. nah oke, okay. set oh sorry, ini lupa di add ya, langsung oke. Okay. Nah, kemudian barulah kita ini kan ada 10 ya, berarti ada 20 data nih. Nah, yang ini, yang ini ya, oke. Okay. Ini uh, mungkin apa sih namanya? Ini kenaikan tahun ya, ini kenaikan. Uh, tahun atau mungkin butuh berapa tahun sih untuk naik gitu ya kurang lebih seperti itu. Nah ini ini kan adalah data yang kedua ya. Berarti oke. Okay. Nah ini data yang pertama. Nah jadinya ini berarti satu 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 satu, satu, satu. ini adalah yang punya satu. Uh, terus ini dua 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 dua. Nah oke. Okay. Barulah kita analisis dengan compare means dengan independent sample test yang di mana kenaikan tahunnya ini adalah yang mau kita cek atau variabel yang kita mau tes, sedangkan untuk groupingnya, untuk groupingnya itu ke sini, ya di mana ini grup satunya dia satu, grup duanya dia dua, seperti itu. Jadi satunya itu adalah yang PTS, yang kedua adalah PTN. Kalau udah, ini terserah mau pakai berapa persen ya. Kalau 95 persen berarti errornya 5 persen. Oke, okay. langsung kita oke. Okay. Nah, maka akan menghasilkan jawaban yang berbeda tentunya. Nah, di sini, nah, kalau independennya atau pakai uh, tes ini apa namanya? Nama tesnya itu adalah, jatuhnya itu adalah tes living uh, level untuk kesetaraan daripada variance. Nah ini adalah t-test nih alias tes e, uji t-nya untuk e, apa namanya keseragaman atau kesamaan daripada rata-ratanya. Nah ya udah barulah nanti kita cari nih. Oh ternyata ini tes statistik itu min 0,477 ya kan dengan df-nya ini 18 ini 17,76. Nah ini makanya nih ini beda nih Nah pasti beda karena apa namanya cara ngukur statistiknya, statistiknya pun juga beda ya Nah, jadi hati-hati uh, dalam pengujian statistik, ya. Nah, jadi ini uh, saya anggap terlebih dahulu, ini adalah salah satu yang uh, saling uh, berpasangan, lah ya, atau apa sih namanya, kalau dalam bahasa Inggris itu tadi, per sampel. Nah, jadi mungkin kita akan balik ke modulnya terlebih dahulu aja, karena di sini kan nggak ada nih yang buat apa namanya, uh, apa namanya nggak ada yang buat apa sih namanya yang independen. Nah ini contoh nih terkait dengan untuk per sampel atau sel sampel yang berpasangan. Nah sampel berpasangan ini digunakan untuk mengasumsikan bahwa dua sampel tersebut saling berhubungan satu sama lain ketika mereka diberi uh, diminta untuk memberikan pendapat. Contoh ya. Nah jadi misalnya ini contoh nih ayah sama ibu diberikan pendapat ternyata Andika ini uh, untuk Andika ini keluarga Andika. Uh, skor ayahnya 68 Ibunya 63 Dan sampai seterusnya sampai menurun Untuk ayah dapat skornya 57 Dan ibunya 59 Nah setelah dites uh, Sampai ini Ini bisa juga menggunakan statistik ya, ya Nah ini juga bisa kita cek dengan statistik sebenarnya uh, Jadi ini ada ayah sama ibu ya berarti Nah jadi Tinggal kita masukin aja. Sebenarnya mungkin datanya ini kita hapus terlebih dahulu aja. Nah, oke, okay. oke, okay, all case remove. Nah, ini adalah ayah dan ini adalah ibu. Oke, okay. nah, ini uh, semuanya kita remove. Uh, oke, okay. nah, jadi tinggal kita masukin datanya daripada si ayah sama ibu ini. Nah, ternyata kan datanya, oke, okay, jadi 68, oke, okay, bentar ya, nanti langsung saya tampilkan aja ya. Nah, oke, okay, so, ini udah saya tampilkan, eh, udah saya selesaikan ya, jadi langsung tinggal aja, compare means. Nah, karena ini per sampel ya kan, set, langsung ini ayah sama ibu ya, uh, terus 95% tingkat confidence-nya atau tingkat kepercayaannya, lalu kita oke okay saja dan muncul data seperti ini. Jadi ini uh, apa namanya muncul hasil perhitungan kurang lebih seperti ini. Ya, 13 13 ya namanya 13 keluarga dan masing-masing standar deviasinya tuh uh, 10,8 bla 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 bla. Cuman yang kita mau bahas adalah nah, korelasiannya tuh 0,887 berarti hampir uh, hampir berhubungan. Ber, maksudnya kayak berhubungan tapi enggak 100%. Nah, ternyata kita lihat nih, setiakan ya kan lower upper ya bla 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 bla. Nilai tes statistiknya itu adalah Oke, okay, wait. Nah, nilai tes statistiknya itu adalah 2,24. Sesuai dong ya kan 2,243 di mana terus kemudian DF-nya adalah 12 dan setelah itu T hitungnya alias T uh, wait terlalu, T siapa nih? T tabelnya adalah 2,179 Karena ingat karena dia two tail berarti ada minus ada plus Yang kemudian kalau misalnya you gambar uh, You gambar ya kayak misalnya gambar yang di bagian sini nih misalnya Nah gambarnya seperti ini Nah 2,24 itu ada di daerah yang lebih besar daripada 2,79 ya Nah jadi kan kalau digambar kurang lebih seperti ini gambarnya Set. Nah seperti ini Oke, okay, wait Oh, gambarnya jelek banget. Nah. Oke. Okay. So, berarti 2,179 itu di sini. Terus kemudian ini adalah minus -2,179. Dan yang diminta atau yang kita peroleh itu adalah yang di sini nih, sebesar 2,24. So, berarti disimpulkan apa? Ya, ini kesimpulannya adalah tolak H0. Coba kita cek terlebih dahulu benar enggak tolak H0. Nah jadi H0 akan ditolak. Nah jadi kesimpulannya di sini nih. Karena ini maka H0 ditolak dengan kata lain ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hit, hitung skor untuk kedua kelompok tersebut. Ya. Oke kalau untuk uh, statistiknya. Nah di sini ada p-value 0,045. Karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, ya kan, maka dapat disimpulkan apa? Ya, ini ingat ya ini udah langsung dua ini ya, udah langsung dua eh, tuto per jadinya 0,045 kalau dibandingin sama 0,05 itu lebih kecil. Sehingga apa? Kalau lebih kecil, ya ditolak H0-nya, seperti itu, ya. Oke, itu untuk uh, bahas terkait dengan uh, apa namanya? Uh, per sample Nah kalau misalnya yang independen seperti yang di soal seperti ini, uh, I think harusnya kalian paham karena ini nggak susah-susah banget, nggak butuh yang namanya uh, apa namanya statistik, cuman tinggal masukin rumus aja. Karena di sini kalau yang ini nih sampel independen biasanya butuh data tersendiri, ya ada datanya, cuman di sini ternyata nggak pakai data. Jadi udah dikasih tahu nih bahwa ternyata rata-rata mengunjungi perpustakaan uh, 8 uh, sampel dari 8 perguruan tinggi konvensional adalah 5,6, standar deviasinya segini. Dan dari 8 perguruan tinggi jarak jauh yang ditarik secara random, rata-ratanya -rata 5,95 dan standar deviasinya 4,18. Nah, kita mengecek apakah berbeda atau enggak. Nah, kita pakai uji t. Nah, di mana uji t-nya di sini? Ya, karena emang kita mengecek ah Apakah tapi kan ini ya karena berhubung ya karena berhubung ada nggak sih hubungan antara apa namanya kira-kira variabel ini berhubungan enggak sih ya jelas enggak ya ini baca di PT eh, di perguruan tinggi konvensional sama baca di perguruan tinggi jarak jauh ya itu adalah variabel yang emang saling terpisah alias tidak ada hubungannya sama sekali ya contoh ya kayak tadi ya soal yang tadi misalnya nih untuk yang ini kalau misalnya kita anggap dia apa namanya ini kan kenaikan dosen PTN sama kenaikan dosen PTS itu kan nggak ada hubungannya. Jadi sebenarnya ini tadi kalau kita mau cek ya kita harus ceknya pakai ya kita ceknya pakai uji t untuk dua sampel independen seperti itu. Yang dimana sama nggak jauh beda ya hipotesisnya. Nah daerah penolakannya nah seperti ini. Oke. Okay. Nah, untuk x bar satunya, nah ini cari rata-rata satu, nah sama rata-rata dua, terus untuk sp-nya, nah ini harus nyari standar deviasinya lagi, kan ribet ya. Nah, makanya mungkin, uh, kenapa? Uh, untuk yang ini itu enggak dilanjutin sampai ke tahap yang uji uji statistiknya, karena ya uji statistiknya itu cukup meribetkan sebenarnya ya. Karena kita harus nyari standar deviasinya, ini berapa sih? Nah, ya kan standar deviasi, sedangkan... Untuk nilai s 1 sama s 2 nya aja kita nggak dikasih tahu rumusnya bagaimana. Nah cuman, cuman ya kalau misalnya kita beranggapan bahwasanya uh, untuk apa namanya untuk yang unpaired atau independent, uh, ternyata kita punya standar deviasinya udah ada nih. Misal ya, misal ternyata uh, ini mungkin kita hapus aja ya. Ini kan kalau kita beranggapan bahwasanya ini dua sampel ini adalah sampel yang berpasangan. Kalau yang nggak berpasangan itu nggak butuh yang namanya dia sama sekali ya. Yang kita butuhkan adalah SP nah, kemudian apa namanya untuk SP sama S1 ya. Berarti kita tambahin lagi berarti untuk S1 atau S yang PTN itu uh, 2, uh, jawab adalah 0,99 sedangkan kalau untuk S yang PTS itu nilainya adalah 0,87 0,87 kurang lebih seperti itu <tuh> ya udah berarti langsunglah kita masukkan saja ke nah, ingat berarti yang pertama adalah h 0 nya adalah mu 1 itu sama dengan mu 2 untuk ha nya adalah mu 1 tidak sama dengan mu 2 yang kedua adalah alfanya kita pakai adalah 0,05 kemudian yang ketiga Uh, apa namanya Terkait dengan Ini DF nya ya Sekalian DF nya juga Bahwa DF nya ini Kalau dua kayak gini Berarti N1 tambah N2 Dikurangkan dengan Satu Ya uh, Oke okay. Ya itu dikurangkan dengan dua ya Dikurangkan dengan dua Jadinya berarti 10 tambah 10 kurang 2 Itu adalah 18 Oke okay, Ya sudah berarti uh, Untuk yang ketiga Kita nyari Uh, tabel T hitungnya ya Untuk nyari T hitungnya terlebih dahulu Dimana rumusnya adalah X bar 1 dikurangkan dengan X bar 2 uh, Per SP uh, Per SP akar kuadrat dari 1 per N1 tambah 1 per N2 Nah Yaudah berarti Untuk pencari SP nya Itu rumusnya adalah seperti ini Akar kuadrat Nah ini nih ngitungnya ribet ya Uh, ngitungnya ribet, makanya that's why uh, Saya gak su, apa namanya Mager aja kalau ngitung statistik Udah udah angkanya jelek kan N1 kurang 1 kali S1 kuadrat Ditambah dengan N2 kurang 1 kali S2 kuadrat Per N1 tambah N2 dikurangkan dengan 2 ya udah berarti ini jadinya adalah uh, 10 kurang 1 berarti 9 Dikali dengan 0,99 kuadrat Ditambah dengan 9 kali 0,87 kuadrat per ini 10 tambah 10 kurang 2 jadinya adalah 18. Jangan lupa ini kita akar kuadratkan. So, langsung aja kita hasilnya. Nah, jawabannya adalah uh, 0,93. Oke. Okay. So, langsung kita masukkan aja. Berarti untuk T hitung uh, itu adalah. X bar 1 berarti 1,9 dikurangkan dengan 2,1 per 0,93 dikali dengan akar 1 per 10 tambah 1 per 10. Maka nilai hasilnya berapa nih? Oke, jawabannya adalah min 0,48 atau 0,5 berarti tes statistiknya. Nah, kalau udah berarti tinggal kita cari nih T tabelnya. Di mana T tabelnya ini setara dengan T alfa per 2, DF. Berarti 0,025 ya kan. Koma berapa tuh DF-nya? 18. Ya udah, lalu kita cari. Nah, ternyata kalian tinggal cek tabelnya aja ya. Kalau 0,025 dengan DF yang sebesar 18 itu nilainya adalah 2,100. 2,1 lah kurang lebih. Ya. 2,1. Nah, ya udah kita bandingkan secara statistik ya. Ah, secara apa namanya secara begini set oke berarti ini minus 2,1 ini 2,1 dan kemudian 0 min 0,48 ini ada di bagian sini so berarti jawabannya apa ya jawabannya kesimpulannya adalah terima h0 nah di sini kalau kita balik lagi kan di sebelumnya kan ada nih ya kan kita bahas jadi ini emang kesimpan kok datanya kalau misalnya ini Nah kita lihat deh DF nya kan 18 ya bener ya 18 lihat tes statistiknya min 0,477 atau min 0,48 sesuai dong ya kan sesuai Terus oke okay. min 0,48 teh hitungnya sesuai jadi Uh, ini sama di sini yang manual sama pakai aplikasi atau software itu sama. Nah, terus apa? Ya, ternyata kita bandingkan dengan t table terima H0. Nah, ini p value-nya sama-sama 0,639. Karena p value-nya lebih besar daripada alfa yaitu adalah 0,05, maka dapat disimpulkan apa? Ya, dapat disimpulkan juga terima H0 artinya apa ya artinya uh, ternyata wala uh, walaupun emang ini independen tapi ya bisa kita katakan uh, apa sih namanya uh, tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah kenaikan pangkat dosen di PTN dengan jumlah tahun kenaikan pangkat dosen di PTS seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan lah antara mereka berdua. Walaupun emang mereka berdua ini adalah sampel atau variabel-variabel yang independen, yang yang enggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau emang pas kita tadi kita pakai T yang tabel dua sampel berpasangan, ya silakan. Karena untuk nomor 5 ini cuma menurut saya ya jatuhnya adalah yang ke sini, ya. Jadi di sini karena saya punya data, sekaligus juga kita cek dengan menggunakan SPSS baik yang sampel berpasangan atau uh, per sampel uh, dengan yang independent sample atau sampel yang independen. Dan ternyata kita sudah mendapatkan hasil dari mereka berdua ya. Ternyata sama-sama diterima H0-nya, ya alias kalau misalnya dia kalau kita anggap dia sampelnya ini berpasangan alias terkait satu sama lain, ternyata diterima H0 dan kalau misalnya ini independen uh, tetap terhitung terima H0. Artinya, walaupun memang berpasangan atau tidak, ternyata mereka tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu, ya. Oke, okay. so dengan begitu, saya akan lanjut ya ke tes formatif kedua.